kita sudah melakukan tindakan penegakan hukum di wilayah Kelurahan Kapuk Pulo, tepatnya di RT 05 RW 10 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng. Nah, tentunya kita melakukan tindakan di sana karena memang ada hasil penyelidikan sementara, di mana tanggal 2 kemarin, mungkin rekan-rekan sama-sama mengetahui bahwa kita menemukan barang bukti sabu 60 kg di salah satu mal di wilayah Jakarta Barat. Ya, ini dititipkan, kebetulan ada petugas melihat, dan ini kita masih dalam proses penyelidikan yang intensif. Kemudian sebelumnya itu ada beberapa rangkaian penegakan hukum yang sudah kita berhasil melakukan tindakan penegakan hukum, yaitu bulan Juli tahun kemarin itu ada rangkaian jaringan dari Malaysia. Nah, berdasarkan kesimpulan sementara ini kita dapati bahwa ada mengarah, ya, ini inisial yang masih kita rahasiakan, itu selalu mengarah kepada Kampung Pulo, Kapuk Pulo ini, atau di wilayah Cengkareng atau Kampung Ambon sering mungkin rekan-rekan ketahui. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan itu, sehingga tim melakukan penegakan tadi dan berhasil kita menangkap 29 yang diduga pelaku